screen now. Oke, boleh nampak kan? Boleh nampak screen saya? Boleh, come on. Okay. Okay, selamat pagi kepada semua. Jadi ceramah pada pagi ini rasa kebanyakannya adalah dihadiri oleh CDA ataupun SCDO bahagian agro makanan lah, sama ada di ibu pejabat ataupun di peringkat bahagian ataupun daerah masing-masing lah. Memandangkan saya tidak berapa mengenali nama tuan-tuan ataupun puan, saya juga percaya mungkin ada ya AAO ataupun AAO lah kebanyakannya yang juga turut serta dalam ceramah pada pagi inilah. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Jadi pada hari ini saya akan menyentuh persijilan dalam industri makanan, yang mana memang jabatan kita memang terlibat secara tidak langsung dalam industri makanan ini. Dan sebelum itu, seperti yang dikenalkan oleh Puan Rosa sebentar tadi, inilah saya. Sekarang saya berkhidmat di bahagian agro makanan. Baru 2 tahun, kalau masuk tahun 2021 ini. Sebelum ini saya lama di bahagian FI lah, saya lama di sana. Dan pada mula posting saya dulu, saya pernah juga berkhidmat di bahagian tanaman lah. Jadi pengalaman saya dalam industri makanan ni kira masih baru, tapi saya akan cuba yang terbaik lah untuk menyampaikan apa sahaja ilmu yang ada pada saya. Yang sebelum ini saya juga pernah mengikuti beberapa kursus lah. Yang salah satunya adalah khusus persijilan halal dan mesti. Pada masa itu saya ikut khusus ini sebelum COVID lah, di Kedah selama 3 hari bersama dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Dan saya juga pernah mengikuti khusus anjuran pihak konsultan yang berkenaan dengan GMP dan HACCP. Dan yang terbaru sekali saya mengikuti khusus peraturan makanan selama 3 hari anjuran daripada pihak Bioeconomy Corporation, iaitu pihak yang bekerjasama dengan pihak MAFI. Dan minggu lepas saya juga sempat menghadiri khusus halal lah pada masa itu, yang mana untuk persediaan saya memberi ceramah pada pagi ini, saya juga menambah ilmu lah untuk kita bersama-sama kongsi pada pagi ini. Jadi pada hari ini saya tidak sempat menyentuh semua, terutama untuk GMP dan HACCP. Jadi saya akan menyentuh mesti satu lagi persijilan baru yang dikenalkan oleh KKM, iaitu home based food, dan sedikit sebanyak berkenaan dengan halal lah. Jadi seperti yang sudah sedia maklum, mesti GMP, HACCP dan home based ini adalah khusus keluaran KKM lah. Yang di atas ini adalah khusus keluaran KKM, manakala khusus halal adalah keluaran JAKIM lah. Kalau di Sarawak, dia adalah JAIS lah, Jabatan Agama Islam Sarawak lah. Jadi dalam perundangan makanan, pengusaha atau yang terlibat dalam industri makanan adalah terikat dengan Akta Makanan 1983, lama dah sudah akta tu, tahun 1983. Dan mesti juga mematuhi peraturan-peraturan di bawahnya lah. Dalam peraturan 9, Peraturan Kebersihan Makanan 2009, KKM telah mewujudkan satu program yang dinamakan Program Jaminan Keselamatan Makanan lah. Di mana program ini, komponen yang pada masa itu, komponen yang terdapat dalam Program Jaminan Keselamatan Makanan adalah seperti GMP dan juga HACCP lah. Walau bagaimanapun, pada masa itu agak sukar untuk pengusaha kategori kecil dan sederhana untuk memenuhi kriteria GMP dan HACCP lah, sebab GMP dan HACCP itu ini adalah kepada scale yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, KKM telah mewujudkan satu lagi komponen, iaitu mesti khas untuk PKS lah, khas untuk kategori kecil dan sederhana, untuk mereka
mengadakan atau mewujudkan keselamatan di premis masing-masing. Jadi itu adalah sejarah bagaimana mesti diwujudkanlah sebelum GMP dan HACCP. Sebelum GMP dan HACCP mesti ini belum diwujudkan. Jadi dia diwujudkan khas untuk PKS kategori sederhana dan kecil. Jadi kalau kita lihat di sini sejarahnya, mula-mula GMP diwujudkanlah tahun 1998. Selepas itu diwujudkan GMP dan seterusnya mestilah kalau kita lihat tarikh dia di sini sepatutnya mestilah yang paling awal. Tetapi walau bagaimanapun dia macam turun ke bawah pula 1998, 2007 dan akhir sekali adalah mestilah. Jadi mesti yang seperti yang saya mention tadi adalah untuk industri PKS dan untuk langkah ini atas ini adalah orang yang sudah mendapat mesti, langkah keduanya adalah untuk mendapatkan GMP dan langkah ketiga adalah untuk mendapatkan HACCP lah. Ada satu lagi persijilan tetapi bukan keluaran KKM yang kita namakan ISO 22200. Itu adalah satu lagi persijilan yang khas untuk yang kilang besar lah, yang mana mereka yang memang sudah di tahap mega. Jadi dia adalah international persijilan yang diiktiraf oleh antarabangsa. Jadi yang ini kita memang tidak sentuh lah sebab kalau mengikut jabatan kita, pengusaha kategori dalam industri makanan adalah kategori kecil dan sederhana sajalah. Okey, kita akan lihat kriteria-kriteria permohonan mesti. Mesti adalah singkatan makanan kepada makanan selamat tanggungjawab industri yang mana ia adalah diwujudkan khas untuk pengusaha PKS bagi mematuhi peraturan kebersihan makanan 2009 yang mana ini adalah satu mengawal operasi dalam sesebuah premis perniagaan makanan. Jadi ini yang saya mention tadi, sejarah sebelum wujudnya mesti, kita ada GMP, kita ada HACCP dan kita ada juga skim pemeriksaan keselamatan makanan dan telah dikaji dan dijenamakan semula dan wujudlah mesti pada tahun 2012 lah. Jadi kumpulan sasar untuk sijilan mesti ini adalah kategori daripada kategori PKS. Yang mana kalau kita mengikut definisi yang diberi oleh SME, ini adalah kategori kita lah, bahagian perkhidmatan di sini. Yang akan terlibat adalah kategori mikro, kategori kecil dan juga kategori sederhana. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada nilai jualan tahunan. Kalau mikro, dia ada 300 dan ke bawah, 300 ribu dan ke bawah. Kecil antara 300 ribu sehingga 15 juta dan untuk kategori sederhana adalah di antara 15 juta sehingga 50 juta. Jadi di atas sederhana ini adalah kategori besar lah. Jadi kita tidak sentuh berkenaan orang yang kategori besar kerana kategori besar selalunya mereka akan sudah mendapat persijilan sama ada GMP ataupun HACCP atau mungkin yang lebih tinggi daripada itulah. Jadi kenapa kita pengusaha kita galakkan untuk permohonan mestilah. Mesti adalah satu sijil yang memang diiktiraf oleh KKM 1 dan kebanyakan kalau sesuatu produk itu hendak kita promosikan ataupun hendak diletakkan di macam kedai lah dalam supermarket, salah satu kriteria yang kebanyakan kedai ini tanya adalah adakah produk berkenaan sudah diiktiraf mana-mana persijilan lah. Dan mesti memang sudah banyak diterima di kebanyakan shopping kompleks lah. Dari segi perundangan, dia memang mematuhi peraturan kebersihan makanan 2009. Dan satu lagi, pengusaha yang sama ada dalam proses memohon mesti ataupun yang mana yang sudah mendapatkan sijil mesti, pihak KKM dia akan mengadakan satu bimbingan yang berterusan kepada pengusaha berkenaan lah. Jadi dia adalah kira macam satu pembelajaran
sepanjang masa yang diberi oleh pihak PKM kepada pengusaha yang telah menerima persetujuan masjid sebutlah. Dari segi pemasaran seperti yang saya mention tadi, untuk memudahkan sesuatu produk untuk dipasarkan di shopping complex ataupun mana-mana mana-mana pasaraya. Selain daripada itu juga, pengusaha yang sudah mendapatkan sijil mesti, mereka akan memudahkan untuk mendapatkan sijil penjualan bebas lah. Maksud sijil penjualan bebas di sini adalah khas untuk orang yang mengekspor barang lah. Jadi apabila mereka hendak mengekspor barang, mereka perlu menyertakan satu sijil yang dinamakan sijil penjualan bebas. Jadi jika mereka sudah ada mesti, tempoh untuk mendapatkan sijil penjualan bebas itu adalah lebih singkat dan lebih mudah untuk kita mendapatkan sijil penjualan bebas lah, sebab dia sudah mematuhi mana-mana peraturan-peraturan di dalam kebersihan makanan tadi. Okey, ini yang seterusnya, selain daripada mendapat manfaat daripada aktiviti promosi, yang ini yang jabatan kita banyak buatlah. Yang mana kalau kita mengadakan aktiviti promosi, kita hendakkan produk yang berkualiti dan seboleh-bolehnya produk yang memang sudah ada mendapatkan persijilan, sama ada mesti halal, KJMP ataupun hizab. Jadi ia akan lebih memudahkan menambah keyakinan pelanggan terhadap suatu produk berkenaan lah. Dan begitu juga dengan dari segi pelabelan tadi, sebab bimbingan diberi secara percuma dan juga salah satu bimbingan tersebut adalah dari segi intern pelabelan lah, supaya produk pelabelan produk yang kita hendak buat itu adalah mematuhi peraturan-peraturan makanan 2009. Jadi kriteria permohonan mesti yang pertamanya ialah pengusaha berkenaan mesti mempunyai premis sendirilah. Dalam konteks ini, premis berkenaan adalah disebut kilang ataupun bengkel. Jadi yang pertama, dia mesti mempunyai premis sendiri. Jika seseorang pengusaha berkenaan masih menjalankan perniagaan sama ada berkongsi dapur di rumah ataupun mereka membuat extension lah, tetapi masih bersambung dengan rumah, maka mesti masih belum dapat dibuat lah. Jadi maksudnya di sini kilang ataupun bengkel adalah berasingan daripada rumah. Yang keduanya adalah mesti berdaftar premis ataupun perniagaan dengan PKM, dan salah satu lagi kriteria yang diwajibkan sama ada telah mendapatkan lesen daripada SSM ataupun kalau di Sarawak sini kita lebih familiar dengan PBT lah. Jadi selalunya kenapa PBT ini dia susah hendak mengeluarkan lesen kepada pengusaha, terutama sekali jika pengusaha berkenaan masih menjalankan perniagaan di dalam rumah dan juga masih berfungsi dapur lah, itu maksudlah. Jadi PBT ini kalau mereka melihat permohonan yang masih berfungsi dapur, masih di dalam rumah lah, operasi masih di dalam rumah, pihak PBT ini saya rasa agak keberatan lah untuk mengeluarkan lesen kepada para pengusaha lah. Jadi itulah salah satu tantangan kita lah, kerana saya percaya kategori kecil dan sederhana ini pengusaha kita masih banyak menjalankan operasi sama ada masih mengungsi dapur ataupun mereka masih premis berkenaan masih attach berkaitan dengan rumah masing-masing lah. Jadi ini kriteria permohonan tadi, berdaftar dengan KM yang mana boleh buat secara online, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SIM atau mempunyai lesen ataupun kursus daripada PBT tempatan. Ini adalah website FOSIM. FOSIM adalah website KKM lah. Sebelum ini, website ini adalah bernama FOSIM Domestik. Tetapi Mac 2021, website ini telah ditambah baik. Jadi kalau kita hendak mencari website ini, pastikan dia punya adalah perkataan FOSIM sahaja. Sebab masih
saya lihat semalam apabila saya Google, dia masih mengeluarkan fosim domestik, tapi fosim domestik ini sekarang ini tidak dipakai lagi. Kita akan menggunakan yang baru ini yang cuma dinamakan fosim sahaja. Jadi apabila kita mendaftar dengan fosim tadi, kita akan mengisi lah apa yang patut di yang diminta di dalam website tersebut, seperti nama, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Jadi selepas itu di penghujungnya akan dikeluarkan slip pendaftaran. Bermaksudnya bila kita sudah mendapat slip pendaftaran ini, pendaftaran kita sudah berjaya lah. Jadi slip ini nanti akan kita attach bersama-sama dengan borang permohonan. Borang permohonan lah, untuk kita hantar kepada pihak KKM lah. Jadi untuk mesti ini tiada bayaran untuk tujuan persijilan, dia adalah percuma. Jadi tempoh sah laku adalah sepanjang 3 tahun. Walau bagaimanapun, audit yang dijalankan oleh KKM akan dibuat satu kali setahun secara rawak lah. Jadi dalam 3 tahun berkenaan, dalam tempoh 3 tahun sah laku sijil, pihak KKM akan mengadakan lawatan setahun sekali ke premis pengusaha untuk membuat semakan dan membuat lawatan verifikasi lah. Okey, dalam beberapa case di mana sijil mesti digantung lah, ataupun ada digantung sementara ataupun digantung terus, jika sesuatu produk berkenaan adalah melanggar Akta Makanan 1983 ataupun melanggar mana-mana peraturan-peraturan makanan 2009, itu yang pertama. Yang keduanya, jika premis tidak mematuhi Akta Makanan juga, dan juga jika mana-mana sijil ataupun lesen digantung, seperti sijil JNP ataupun sijil HACCP pengusaha digantung secara tidak langsung, sijil mesti juga akan digantung dalam masa yang samalah. Dan jika juga kita mendapati pengusaha menyalahguna logo ke atas produk bukan makanan, yang sepatutnya mesti ini adalah untuk produk makanan saja, tetapi logo diguna pakai di tempek di mana-mana produk bukan makanan, itu yang kita cakap penyalahgunaan logo, maka pihak KKM berhak untuk menggantung penggunaan sijil mesti pengusaha. Dan seterusnya, bagi pembatalan sijil, sijil mesti akan dibatalkan jika premis makanan bertukar alamat ataupun lokasi yang lain. Nah, sebagai contoh, kalau sebelum ini dia mendapat sijil mesti ini di premis yang lama, tetapi pengusaha berkenaan hendak bertukar operasi ke premis yang baru, maka sijil mesti yang lama tersebut dia akan terbatal. Jadi pengusaha berkenaan dia perlu memohon semula lah, apabila pengusaha sudah beroperasi di premis yang baru, dia perlu memohon semula dengan mengamalkan semua kriteria yang diwajibkan oleh mestilah. Bermaksud pengusaha berkenaan kena bermula dari awal lah. Jadi pembatalan sijil juga akan berlaku jika pengusaha memang tersebut menghentikan operasi lah. Dan dalam tempoh 3 bulan selepas pihak KKM tadi membuat lawatan verifikasi tadi kan, KKM tadi akan membuat setahun sekali untuk proses audit. Jika sebarang ketidakpatuhan, KKM akan memberi tempoh selama 3 bulan untuk kita membuat penambahbaikan ke atas sebarang teguran KKM tersebut. Dan jika 3 bulan tersebut tidak dipatuhi, maka sijil asal yang tadi akan terbatal. Same goes juga kalau sebarang sijil JNP ataupun HACCP terbatal, dengan secara otomatiknya sijil mesti juga akan terbatal pada masa yang sama. Okey, pemakluman kepada bahagian kualiti dan keselamatan makanan KKM. Jika sebarang pertukaran alamat ataupun lokasi syarikat perlu dimaklum kepada pihak KKM juga. Jika berlaku ubah suai meja pada struktur atau mereka bentuk bangunan, sebagai contoh dia membuat renovation lah, secara besar-besaran, jadi perkara berkenaan perlu dimaklumkan kepada pihak KKM juga. Dan jika juga contohnya, pada awalnya semasa beliau memohon mesti,
beliau produk yang dikeluarkan adalah contohnya seperti Banah Bakery. So setahun, dua tahun lepas tu beliau hendak menambah satu lagi produk lah. Beliau hendak membuat jam lah contohnya lah. Jadi pertambahan produk makanan yang baru juga perlu dimaklumkan kepada pihak PKM lah. Dengan kita senyap-senyap saja sebab takut nanti apabila pihak KKM mengadakan audit, dia melihat ada pertambahan produk makanan tetapi tidak dimaklumkan kepada KKM, maka pihak KKM berhak untuk menggantung sijil berkenaan. Jadi kita terpaksa memohon baru nanti. Okay, ini masalah kita sekarang lah. Masalah kita sebagai pembimbing lah di peringkat bahagian, di peringkat daerah sama dan juga di peringkat ibu pejabat. Termasuk juga kegangan yang dihadapi oleh pihak-pihak pengusaha kita lah. Kenapa kebanyakan mereka tidak ada persijilan sama ada mesti kalau tidak ada. Kalau mengikut statistik kita selepas kita mengambil kira RMK 11 lah, kita mengambil kira RMK 12, kita ada 232 orang pengusaha kecil dan sederhana. Dan daripada 232 orang ini, cuma 9 orang sahaja yang ada sijil halal ataupun sijil mesti. Daripada 9 orang itu, 7 orang ada sijil halal, 2 orang dia ada sijil halal dan dalam masa yang sama dia juga ada sijil mestilah out of 232 orang tadi. Jadi persijilan ini adalah memang satu kekangan kita lah, tetapi RMK 12 ini matlamat arahan ataupun fokus kita adalah memang ke arah persijilan lah. Jadi sebab itulah pada RMK 12 ini kita pegawai pembimbing adalah salah satu fokus kita lah untuk membimbing para pengusaha kita ke arah persijilan. Walau bagaimanapun persijilan ini cuma akan berjaya jika juga mendapat kerjasama daripada pengusaha. Sebab kebanyakan pengusaha kita adalah kategori kecil dan sederhana. Jadi saya rasalah pada pendapat saya memang kebanyakan mereka belum bersedia lagi lah in term of tidak cukup staff, tidak cukup kepakaran, tidak cukup modal. Dan kategori kecil ini ataupun mikro ini kebanyakan operasi mereka masih di dalam rumah lah. Jadi itu adalah salah satu kekangan yang kita hadapi lah. Kita nak bawa mereka ke arah persijilan, kita mesti mengeluarkan operasi mereka daripada rumah dan membuat kilang ataupun bisnis yang berasingan daripada rumah, yang mana ia adalah memerlukan modal satu dan juga memerlukan staf dan kepakaran. Jadi terdapat juga para pengusaha kita yang selesa di tahap yang sekarang inilah, sebab ada juga pengusaha kita yang menjalankan yang terlibat dalam industri makanan ini, mereka adalah secara sampingan sahaja. Jadi dia cakap kalau kita tidak buat pun tidak apa, income masih ada daripada sumber lain, daripada gaji suami, daripada benda-benda lainlah. Jadi mereka masih selesa di tahap yang samalah. Jadi begitu juga dengan tahap kefahaman dalam persijilan mesti inilah, di mana saya rasa kalau kita tidak fokus kepada persijilan mesti, kita pun mengambil sambil lewat sajalah apa keperluan-keperluan mesti yang perlu kita patuhi untuk kita mendapatkan persijilan tersebutlah. Jadi saya rasa ini adalah cabaran kita yang paling besarlah untuk kita membimbing para pengusaha kita ke arah persijilan. Yang pertamanya adalah kesediaan seseorang pengusaha tersebutlah. Jadi yang ini akan kita lihat sepanjang masa, sepanjang RMK 12 ini, dan kita akan cuba membantu, sebagai pegawai pembimbing ini, kita akan cuba membantulah untuk mereka mendapatkan persijilan. Jadi saya kongsikan di sini juga contoh-contoh ketidakpatuhan semasa operasi
di dalam premis ataupun di dalam rumah lah. Salah satunya adalah peralatan yang tidak sesuai, yang mana peralatan tersebut sudah rosak, masih kita pakai. Peralatan yang berkarat juga kita masih simpan. Dan salah satu juga yang tadilah yang saya mention tadi, masih berfungsi peralatan dan juga dapur dalam perniagaan dan juga dapur biasalah. Tapi saya percaya bahagian agro makanan ini, setiap tahun kita ada memberi skim subsidi lah, yang mana salah satu bantuan yang kita bagi adalah bantuan berbentuk input lah, seperti mixer, industrial blender dan sebagainya lah. Saya percaya walaupun mereka berfungsi dapur, pengusaha tersebut dia tidak mencampur adukkan penggunaan peralatan inilah, sama ada penggunaan harian ataupun penggunaan khas perniagaan sajalah. Sebagai contohlah mixer, biasanya kita memang recommend industrial mixer lah, yang memang dalam kuantiti yang besar, dalam 10 kilo, 15 kilo dalam satu masa. Jadi saya percaya adalah pengusaha berkenaan, kalau untuk makanan keluarga, mustahil juga dia nak menggunakan mixer yang sampai 10 kilo, kecuali dia untuk membuat kenduri lah. Jadi itulah salah satu kaedah yang approach kita kepada pengusaha lah, iaitu membekalkan input pertanian, input yang bersesuaian kepada pengusaha lah, untuk membezakan penggunaan dapur desa ataupun penggunaan perniagaan. Yang ini pengusaha kita banyak lakukan, iaitu pembungkusan ataupun operasi makanan dijalankan di atas lantai. Yang ini semasa kita rasa-rasa di peringkat bahagian ataupun daerah, apabila mereka membuat lawatan di lapangan, mereka akan banyak menemu perkara inilah, yang mana pembungkusan tidak ada dijalankan di atas meja yang sesuai dengan ketinggian yang sesuai. Mereka cuma menggunakan ataupun menjalankan pembungkusan di atas lantai sahajalah. Jadi perkara ini adalah salah satu yang kita katakan ketidakpatuhan dalam kriteria persijilan mestilah. Okey, dinding kalau mengikut persijilan mesti, dia mesti bersih satu, licin satu. Nanti kita akan tengok, nanti kita akan pergi ke elemen yang lebih lebih detail lagi lah, macam mana kriteria dinding yang diperlukan dalam persediaan mesti, in term of makhluk perosak, macam mana kita kawal dan sebagainya lah. Jadi yang saya tunjukkan di sini adalah salah satu juga ketidakpatuhan dalam persediaan mesti, yang mana dinding telah menjadi laluan perosak dan juga dinding berlaku retakan dinding lah, yang mana dia kotor dan sebagainya. Okey, sekejap lah. Okey. Ini berkenaan dengan shilling. Okey, shilling ini di dalam persijilan mesti, shilling bercorak adalah tidak dibenarkan. Dia memang nampak cantik lah kalau kita letak dinding bercorak, dinding yang grand, yang elegan, dia memang nampak cantik lah. Tetapi in term of dia tidak berapa praktikal digunakan, terutama di kawasan pemprosesan lah. Sebab di bahagian pemprosesan dia akan memerangkap air, dia akan memerangkap oil dan sebagainya lah. Jadi kebiasaan dinding bercorak ini dia tidak, memang tidak dibenarkan, sebab dia dari segi kita hendak membersihkan adalah sukar dibersihkanlah. Sebab itulah pihak KKM di dalam kriteria persijilan, dinding corak sama sekali memang tidak dibenarkanlah. Tetapi yang ini dinding yang bukan dinding, shilling yang licin, yang memang mematuhi, dia adalah khas untuk di kawasan pemprosesan sahaja. Sebab di dalam layout persijilan mesti tadi, dia ada beberapa, dia ada satu kawasan yang khas untuk kawasan pemprosesan, dia memang ada satu kawasan khas untuk
persediaan untuk packaging, dia ada memang ada satu kawasan khas untuk showroom. Jadi dinding bercorak cuma tidak dibenarkan di kawasan pemprosesan, tetapi boleh jika digunakan untuk contohnya kalau showroom lah, kita nak buat showroom kita cantik, jadi dinding bercorak ini adalah dibenarkan lah, kecuali yang kawasan pemprosesan sahaja yang dia tidak boleh. Okey, apa kesalahan di sini adalah bahan mentah, dia tidak menjarakkan bahan mentah dari dinding dan lantai. Jadi nanti di dalam elemen yang akan saya terangkan, dia memang ada satu jarak yang dibenarkan lah, jarak minima yang dibenarkan, dia tidak boleh terus direct kepada lantai ataupun dinding. Okey, kipas. Kipas yang kotor juga jika pihak KKM membuat lawatan. Jadi jika mereka menemui perkara-perkara begini, memang dia akan terus reject lah. Memang tidak boleh. Okey, selain daripada kawasan dalam tadi, kita perlu juga menitikberatkan kawasan luaran lah. Sama ada di luar, di belakang. Jadi sebarang untuk yang di luar daripada kawasan premis tadi, kalau boleh kita dia mesti dalam kawasan yang terjaga juga lah. Ini adalah beberapa contoh kawasan luar, yang mana kawasan luar cuma terus dilonggokkan dengan bahan-bahan yang kita tidak guna, bahan-bahan yang sudah rosak dan sebagainya lah. Jadi ini tidak boleh, walaupun dia bukan di dalam kawasan premis, di dalam maksud saya bukan di dalam kawasan pemprosesan, tetapi dia masih di sekitar kawasan premis. Jadi perkara-perkara begini adalah tidak bolehlah, sebab dia akan menjadi tempat ataupun pembiakan makhluk perosak nantilah. Okey. Ini juga dari segi store, sama ada dia di luar ataupun di dalam kawasan operasi, kita tidak mau kawasan yang begitu kotor dan tidak tersusun lah. Okey, yang ini juga yang sama tadi, dari segi susunan tadi, dia mesti ada jarak daripada dinding dan juga lantai. Kita tidak boleh letak dia ataupun susun dia dalam keadaan yang beginilah. Reason dia dia akan menyukarkan aktiviti pembersihan. Jadi, okay, di sini dia ada mention di sini ya. Makanan disusun dengan jarak minimum 15 cm di antara dinding, 20 cm atas lantai. Jadi 20 cm dari atas lantai ini selalunya kita akan letak pelet lah di area sini. Selalunya lah kebanyakan usaha kita dia akan menggunakan pelet lah. Jadi dari dinding 15 cm lah. Jadi dia ada jarak di sini untuk kita membuat aktiviti pembersihan. Okay. Untuk lampu, apabila kita membuat lawatan, memang kebanyakan pengusaha kita memang kebanyakan menggunakan lampu inilah, tidak bertutup dan dibiarkan begitu sahajalah. Jadi untuk kriteria persijalan mesti lampu yang terbuka macam ini adalah tidak dibenarkanlah. Dari segi penggunaan tong sampah juga, dia mesti ada menggunakan tong sampah yang bertutup dan dia mesti hands-free lah. Kita guna tong sampah yang sama ada kita pijakkah, dia terus terbuka dan jadi pencemaran tidak berlaku di sini lah. Bahan mentah tidak dilabel, yang ini juga salah lah kalau mengikut kriteria KKM, kriteria persijalan mesti. Bahan mentah tidak dilabel juga adalah ketidakpatuhan dalam mesti. Penggunaan pintu yang berlubang dia akan menyebabkan atau memudahkan makhluk perosak untuk memasuki premis lah. Jadi pintu-pintu yang begini selalunya kita akan tukar supaya dia lebih bagus lagi lah. Tetapi penggunaan pintu ini dia ada kriteria dia juga. Pastikan bahan yang digunakan adalah tidak sampai satu, dan dia memang
yang tidak serap air ini, kalau kita menggunakan kayu, memang kayu ini dia jenis yang serap air lah. So itulah penggunaan kayu di primis mesti ini jarang kita tengok lah. Selalunya mereka menggunakan kaca lah. Sebab kaca dia selalunya kita senang bersihkan, satu dia kalis air, kalis minyak dan sebagainya lah. Okey, ini adalah yang sama tadi lah, peralatan yang tidak berkaitan dengan primis makanan dilonggokkan di satu tempat di kawasan operasi adalah juga salah satu ketidakpatuhan dalam persijilan mesti. Singki adalah salah satu benda yang mesti ada di kawasan operasi yang ada mestinya, tetapi mesti singki ini kalau boleh dia mau singki yang singki dia okey, tapi air dia hands free lah, maksud saya kita tidak perlu menyentuh palak pili paip berkenaan, kita letak dah aja tangan di bawah pili berkenaan, air terus keluar. Itu yang dia maksudkanlah penggunaan singki. Satu, dia mesti ada air, dan keduanya dia adalah hands free. Jadi kalau singki yang seperti kita tengok dalam gambar ini ya, dalam keadaan yang kotor, berkarat, tidak diselenggara dengan baik, tidak ada tempat pencuci apa, tidak ada pencuci tangan, sabun dan sebagainya, memang dia fail lah dalam kriteria mesti tadi. Ini ruang primis yang terbiar, kotor dan sebagainya. Okey, kita akan melihat kepada elemen mesti yang lebih detail lagi. Okey, dia ada 10 elemen yang perlu dipatuhi, yang bermula dengan primis sampailah kawalan keboleh kesanan yang mesti dipatuhi. Dia memang ada senarai semak lah apa yang perlu kita patuhi. Okey, yang pertama adalah dari segi reka bentuk dan kemudahan di dalam primis. Okey, yang pertama lokasi. Seperti yang kita sedia maklum tadi, kebanyakan pengusaha kita masih membuat operasi di dalam rumah ataupun di kawasan residential lah. Kawasan residential sebenarnya ada PBT yang tidak begitu strict, mereka membenarkan pengusaha membuat operasi di kawasan residential lah. Maksudnya di sini pengusaha yang membuat primis di tanah beliau sendiri di area kampung, membina primis di kawasan perumahan, tetapi dia berasingan daripada rumah lah. Ada PBT yang memberi kebenaran kepada pengusaha untuk beroperasi di kawasan residential lah. So dari in term of lokasi, yang pertama yang dia mesti terhindar dari kawasan puncak pencemaran lah, dan tidak cenderung kepada kawasan banjir. Kalau kawasan berkenaan setiap tahun banjir, jadi lupakanlah hajat untuk membina primis berkenaan, kerana secara tidak langsung permohonan tersebut memang tidak akan lulus lah. Pusan juga pemilihan lokasi juga mesti membenarkan pelupusan sisa pepejal dibuat lah, dan juga terdapat kawalan bagi meminimalkan risiko pencemaran ke kawasan pemprosesan lah. Sebab itulah kita mesti primis kita mesti jauh daripada puncak pencemaran lah. Contohnya kalau maksudnya di sini, kalau kawasan primis kita berdekatan dengan kawasan pelupusan sampah dan sebagainya, jadi kita tidak boleh membina primis kita di kawasan berkenaan lah. Okey, susun atur floor plan lah. Bagi persijilan mesti, dia ada susun atur sendiri lah. Dia tidak boleh susun atur yang sebarang. Jadi saya tunjuk di sini adalah salah satu contoh yang pengusaha kita buat, pengusaha nenas lah. Jadi selalunya laluan pemprosesan kita adalah sama ada di sahala. Dia tidak boleh keluar masuk pada kawasan yang sama lah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bermula dengan masuk di sini ya, dia masuk di sini. Lepas tu dia akan
buang palak, nenas berkenaan lah. Lepas itu dia akan pergi ke peeling area, peeling dengan buang mata nenas berkenaan lah. Baru dia akan pergi ke cutting area. Dari cutting area dia pergi ke crushing, crushing area. Daripada crushing area dia pergi ke cooking area. Jadi kita boleh lihat di sinilah kawasan ini laluan, laluan produk ini ya, laluan pemrosesan ini adalah sehala sahaja. Dia tidak ada, dia tidak ada pergi macam contoh dia dia pergi ke sini dulu, lepas tu dia balik ke sini, lepas tu dia balik ke sini lagi. Begitulah. Minta maaf, boleh nampak ke benda yang saya tulis di sini? Boleh Kak Mon, boleh. Boleh ya? Okey lah. Okey. Jadi kawasan tadi dia mesti sehala lah. Dia tidak boleh cross persilangan pencemaran berselang. Itu yang kita panggil lah cross contamination. Itu yang kita panggil lah. Jadi contoh yang ini adalah satu contoh yang bagus lah. Yang mana contoh ini dibuat oleh konsultan. Jadi saya begitu confident memang laluan ini memang laluan yang betul lah. Dia pergi ke sini, dia pergi ke heading area, pergi peeling, pergi cutting, pergi crushing, pergi ke cooking area. Jadi ini kita namakan kawasan pemprosesan yang mana tadi ya, ceiling dia mesti licin, lantai dia mesti licin dan sebagainya lah. Okey. Di dalam floor plan mesti juga satu perkara yang penting yang diwajibkan adalah di sini. Changing room dan juga washing room lah untuk para pekerja. Dia mesti diwujudkan di premis perniagaan yang hendak persijilan mesti ni ya. Dia mesti ada changing room. Dia mesti mewujudkan satu washing room khas untuk para pekerja menukar baju dan mencuci tangan lah. Jadi okay. Okay, ini workers floor lah. Ini yang saya cakap tadi, pengusaha atau pekerja dia akan masuk, dia akan pergi ke changing room terlebih dahulu, tukar baju, cuci tangan dan seterusnya barulah pekerja dia masuk ke kawasan processing area. Processing area di sini tadi yang mana dia pergi ke heading, peeling, crushing, lepas tu baru dia masaklah. Okey. Ini dia dia buat lagi satu partition di sini khas untuk packaging area lah. Lepas tu dia ada satu lagi store di sini. Dia masuk packaging area. Lepas tu sama ada dia masuk ke showcase end product lah, store lah maksudnya. Dan satu lagi dia masuk display room. Dan sini adalah store menyimpan bahan-bahan packaging material. Ini adalah store packaging material tadi. Ini yang produk floor. Ini khas untuk produk tadi, untuk nenas tadi. Dia akan masuk melalui tingkap yang ada roller, masuk pergi ke processing area, pergi ke packaging area, lepas tu dia pergi end product ataupun pergi ke display room. Jadi kalau kita lihat di sini, semua laluan di sini adalah laluan sehala sahaja. Jadi ini adalah untuk meminimalkan pencemaran silang lah. Jadi kita memohon persijilan mesti tadi, ini adalah salah satu yang perlu kita sediakan floor plan yang terdiri daripada workers plan dan juga product floor. Jadi ini memang akan diminta oleh pihak KKM lah untuk kita attach di dalam borang permohonan kita. Ini adalah contohnya. Contoh di sini adalah area mereka. Sini adalah area mereka tukar baju tadi. Tukar baju, ini area processing area. Selesai ini terlalu kecil untuk kita lihat lah. Tapi tidak apa, ini adalah contoh factory yang telah mendapat persijilan lah. Jadi mereka menggunakan meja, lepas tu ceiling yang licin, lampu berpenutup, lantai licin. Lepas tu dia ada locker untuk simpan packaging material, sampah bertutup, disediakan shampoo, hands free, ini tadi dan juga sabun lah. Semua disediakan adalah elemen-elemen yang mesti ada di dalam premis pemprosesan lah.
Okay. Ini saya mention tadi, peralatan dan perkakasan yang kita guna mesti dalam keadaan yang baik lah. Okay. Ini yang kita memang saudara, yang kita buat lah, yang perawatan buat, kita memberi mereka industrial perkakasan lah yang memang kita buat sekarang. Okay. Bagi yang ada alat pengukur, dia mesti perlu dikalibrasi. Kalibrasi adalah bermaksud adjustment lah, perlu dibuat adjustment. Okay. Okay. Untuk bekalan air dan juga ais ataupun steam, kita mesti menggunakan bekalan air yang selamat lah. Kalau di Kuching ataupun di Sarawak ini selalunya, kalau kita di kawasan bandar, kita tidak ada masalah dengan air lah. Sebab kita tahu air yang kita guna adalah bersih dan selamat daripada jebab ataupun Kuching waterborne. Bagi pengusaha yang tidak ada bekalan air macam di bandar lah, tidak ada bekalan air daripada jabatan air tadi, mereka masih menggunakan air hujan, air takung. Jadi macam mana? Bolehkah mereka menggunakan air tersebut untuk beroperasi? Jadi bagi mereka, kes-kes pengusaha yang di pedalaman sini yang masih menggunakan air hujan dan sebagainya, mereka boleh menggunakan merawat air berkenaan, merawat sendirilah maksud saya, sama ada menggunakan filter, menggunakan filter lah. Saya ada contoh di sini. Air hujan yang mereka takung itu harus dirawat terlebih dahulu, dan selalunya rawatan yang kita boleh buat adalah secara filter lah. So, sekarang ini di pasaran ada banyak jenis filter lah, jadi mereka boleh beli, jadi boleh disalurkan, boleh digunakan di kawasan pedalaman yang tidak ada bekalan air tersebut lah. Jadi untuk ais pula, untuk kita membuat ais juga, kita mesti juga menggunakan dari sumber air selamat lah tadi. Kalau kita di bandar, selalu kita memang menggunakan air yang sudah bersih lah. Jadi tidak ada masalah kita di bandar, pengusaha di bandar. Sama same goes kepada yang pengusaha yang tidak ada bekalan air tadi, masih menggunakan air hujan dan sebagainya. Air untuk membuat ais mesti dirawat terlebih dahulu. Ini adalah contoh yang tidak bagus lah. Yang pertama, air dia terbuka, tidak ditutup. Dia ada filter, tetapi filter pun macam madi nadai aja lah, berkarat. Jangan-jangan filter dia pun tidak berfungsi dengan baik lah. So dari si ais juga dia dibiarkan terbuka begitu saja. Jadi ini adalah salah satu perkara yang fail bagi di premis perniagaan lah. Okay. Ini yang saya mention tadi, penggunaan sinki untuk mencuci tangan. Kalau kita lihat di sini, perempuan ini menggunakan sinki yang hands-free lah. Jadi dia pijak, dia gunakan jenis yang pijak lah. Apabila dia pijak di sini, air akan keluar lah. Jadi bagi ada yang lebih mahal lagi, bila kita tadah hajat tangan, air dia terus keluar. Dan itu pun boleh juga dipakailah. As long as kita tidak memegang pilih air berkenaan untuk kita membuka air. Itu sahaja yang tidak dibenarkan di dalam persediaan bersih lah. Lepas itu, dia mesti disediakan dengan sabun lah. Sabun ada satu kewajipan. Dan tisu ataupun pengering tangan juga diwajibkan. Dan satu lagi perkara yang diwajibkan adalah poster. Walaupun kita lihat ini macam dia adalah perkara yang remeh, tetapi poster 7 langkah membasuh tangan yang betul perlu dilekatkan di tempat area mencuci tangan ini. At least ada satu. Dia diwajibkan, oh, walaupun dia nampak remeh saja, tapi dia adalah salah satu prosedur yang diwajibkan untuk persediaan mesti. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, poster dia lekat di sini, dia ada tisu ataupun pengering tangan, dia ada sabun, dia air yang hands-free lah, hands-free, tong sampah tertutup lah.
Okey. Okey, tandas. Tandas memang perlu disediakanlah. Selalunya tandas dengan changing room adalah berada di satu tempat yang samalah. Kita jarang juga kita jumpa tandas dibuat di kawasan pemprosesan yang mana memang tidak bolehlah beredar direct kepada tempat kita memproses, memang tidak boleh. Tetapi salah satunya tandas dia mesti ada air, satu, tidak rosak, tidak berbau dan mesti ada tempat untuk mencuci tanganlah. Okey, ini yang tandas yang direct. Keluar-keluar aja dari tandas, kita terus tengok kawasan kita membaking. Terus kita tengok membuat kerja memotong dan sebagainya lah. Jadi ini adalah salah satu ketidakpatuhan lah. Jadi katakanlah kalau memang pengusaha memang dah tidak boleh, tidak ada kawasan tempat lain lagi untuk dia membuat tandas. Memang dia memang di kawasan sini saja, keluar-keluar tandas, dia terus melihat kawasan kita memproses tadi lah. Jadi apa usaha mereka yang boleh mereka buatlah. Sekurang-kurangnya ini pintu tandas. Sekurang-kurangnya mereka boleh letak apa di sini. Tutuplah kawasan ini. Sama ada tirai ataupun membuat satu lagi lapisan pintu di sinilah, itu maksud saya. Jadi apabila mereka keluar dari tandas ini, mereka akan berhadapan dengan satu lagi pintu di sini. Nah, yang itu boleh. Maksudnya di sini kita tidak direct melihat tempat pemprosesan apabila kita keluar dari tandas lah, itu yang dimaksudkan lah. Itu adalah salah satu option jika kawasan premis kita terhad satu dan memang tidak ada cara lain lagi, tandas itu mesti di sana saja. Jadi itu adalah satu option lah, buatlah satu lagi pintu ataupun dinding untuk menghalang kita melihat direct kepada tandas berkenaan lah. Okey, ini saya mention tadi, bilik persalinan mesti diwajibkan di dalam premis khas untuk para pekerja menukar baju dan menyimpan alat-alat peribadilah. Okey. Store penyimpanan, ini yang kita mention tadi ah. Selalunya pengusaha kita akan menggunakan pallet lah supaya dia tidak direct kepada lantai. So, tadi kita dah mention dia mesti at least 20 cm dari lantai dan 15 cm dari dinding lah. Jadi untuk stok penyimpanan, dia mesti ada suhu pengedaran yang baik. Jadi stok kita juga mesti ada rekod, dia mesti ada sistem lah. Selalunya kita guna sistem first in, first out lah. Jadi semua stok kita dalam stok penyimpanan, dia ada rekod dia sendiri. Ini saya mention tadi lah. Dia mesti ada rekod dan bahan kimia dengan bahan makanan dia tidak boleh disimpan di dalam store yang sama. Jadi untuk bahan kimia dia mesti berasinganlah di kawasan yang berasinganlah, jangan campur dengan sama ada makanan ataupun bahan untuk kita packaging lah, yang itu memang tidak boleh lah. Ini adalah salah satu contoh yang tidak sesuailah ketidakpatuhan di mana stok mereka dilonggok begitu sahaja, tidak ada sistem penyusunan yang sesuai dan tidak ada kaedah untuk mereka menyusunlah direct kepada dinding dan juga direct kepada lantai. Okey, elemen yang kedua tadi adalah pengendali makanan. Okey, setiap pengusaha, owner ataupun pengusaha sesuatu premis, mereka diwajibkan menjalankan pemeriksaan kesihatan dan punya rekod yang salah. Jadi selalunya pengusaha dan pekerja termasuk pekerja tadi, mereka ada satu buku rekod kesihatan. Yang ini adalah suntikan anti-tifoid, iaitu untuk mencegah demam kepialu. Jadi yang ini adalah diwajibkan kepada pengusaha dan semua pekerja yang menjalankan operasi di dalam satu-satu premis. Jadi suntikan ini selalunya dalam tempoh 3 tahun sekali lah. 3 tahun sekali semua pengusaha dan pekerja harus mendapatkan suntikan inilah. Jadi
orang yang tidak ada mendapatkan suntikan ini tidak dibenarkan untuk menjalankan apa-apa pemprosesan di dalam premis berkenaan. Yang ini KM begitu strict sebab kita hendak mencegah penularan demam tepi alu ini tadilah. Sebab jadi kita mesti mendapatkan pengusaha dan tidak harus diwajibkan untuk mendapatkan suntikan inilah. Okey, yang ini secara generalnya di kawasan pemprosesan kita mesti mengamalkan kebersihan lah, sama ada pengusaha ataupun para pekerja lah, yang mana perlu pakai apron, makanan diletakkan di tempat yang tiada pencemaran dan sebagainya lah. Ini ada secara general sahaja, tetapi harus diamalkan di premis perniagaan. Ini adalah contoh-contoh dia lah, ketidakpatuhan, yang mana kalau dia pakai apron, tidak pakai apron secara betul, menggunakan aksesoris, kuku becak dan sebagainya lah, dan juga kebersihan yang tidak seberapa lah. Jadi itulah perkara-perkara yang tidak dibenarkan lah. Okey, ini adalah contoh kalau kita melihat premis atau pengusaha yang sudah memiliki persijilan, yang mana semua pekerja mereka dia akan memakai full set begini ya, terutama sekali di kawasan pemprosesan lah. Mereka akan memakai apron, memakai sarung tangan, kasut dan sebagainya lah. Jadi ini adalah contoh yang di pekerja yang bagi premis yang telah di mendapat persijilan asal ada mesti kah GMP kah HACCP kah, yang ini salah satu prosedur pemakaian yang betul. Latihan serasa jabatan, termasuk sekali kita bahagian ego makanan, kita memang membuat latihan pengendali makanan ini setiap tahun lah, terutama bagi pengusaha ataupun pekerja yang masih belum mengikuti latihan tersebut. Jadi khusus latihan pengendali makanan ini untuk makluman semualah, serasa pun semua sudah tahu lah, yang mana khusus ini hanya boleh diberi di sekolah yang diiktiraf oleh KKM. KKM ada senarai ya, mereka ada senarai sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh KKM sendiri. Dan juga salah satu cara adalah menggunakan tenaga pengajar yang certified oleh KKM lah. Yang ini contohnya seperti yang Larkin, mereka adalah certified trainer yang telah dilantik oleh KKM. Jadi sarana saya pada semua bahagian, semua daerah, ketika kita hendak membuat khusus pengendali makanan di peringkat daerah ataupun di peringkat bahagian masing-masing, pastikan trainer yang kita jemput berkenaan adalah trainer yang telah diiktiraf oleh KKM. Kalau tidak, sijil yang dikeluarkan oleh trainer berkenaan adalah tidak sah jika KKM membuat pemeriksaan. Jadi ambil maklum perkara berkenaan lah, sebab tidak semua orang boleh memberi khusus pengendali makanan. Cuma intemnya di sini sama ada orang berkenaan telah dilantik bertauliah oleh KKM ataupun tidak, itu sahaja. Jadi selalunya pengusaha pekerja yang telah selesai khusus pengendali makanan akan diberi sijil lah. Khusus ini adalah sekali seumur hidup. Jadi itu pun khusus ini cuma memakan masa hingga 2-3 jam sahaja. Jadi agak mudahlah untuk pengusaha dan para pekerja untuk mengikuti khusus inilah. Elemen 4 adalah in term of kita membuat penyelenggaraan dan juga sanitasi. Jadi ini saya mention tadi, lantai dia mesti bersih, tiada tampungan air. Sebab itu pengusaha dia lebih prefer lantai yang licin macam ini ya. Dia prefer lantai yang licin sebab dia lebih mudah dibersihkanlah. Jadi rekod kita membersih harus direkodlah. Contohnya kita membersih berapa hari bulan, dia akan direkodlah. Yang itu rekod berkenaan akan dicek oleh pihak KKM.
Okey, ini keadaan lantai yang sesuai. Ada pengusaha, dia begitu kreatiflah, dia begitu kreatiflah. Bukan cakap ini begini, lantai begini. Selalunya lantai kita dia lurus saja kan? Dia lurus 90 darjah. Jadi KKM dia hendak pengusaha di premis berkenaan membuat lantai yang at least dia ada lengkungan begini. Apabila ada lengkungan begini, air tidak bertakunglah berbanding dengan kalau kita membuat dia 90 darjah. Jadi ini adalah yang disarankan oleh KKM lah in term of dari segi lantai. Dan juga lantai dari segi dinding dan lantai ni lah, dia mereka mensyaran untuk kita membuat lengkungan di sini ya, untuk memudahkan proses pembersihan. Lantai bersih dan licin. Tengok berkilat macam ini. Jadi yang ini selalunya kita panggil ini adalah lantai epoxy lah, khas untuk di kawasan pemprosesan. Kalau pengusaha berkenaan dia ada modal yang lebih, jadi dia bolehlah di-extend ke kawasan packaging atau ke kawasan display room dan sebagainya lah. Tetapi lantai yang licin begini adalah diwajibkan di kawasan pemprosesan. Okey. Kenapa kita tidak galakkan para pengusaha untuk menggunakan tile macam ini? Tile macam ini ya. Kalau tile macam ini, kalau kita lihat di sini ya, dia ada satu apa nama ni? Inilah benda ini ya. Apa tadi boundary tile antara tile dengan tile yang lain, dia ada boundary di sini ya. Selalunya di sini, di sinilah yang akan memerangkap air dan juga kotoran lah, lumut dan sebagainya. Jadi sebab itulah KKM dia tidak menggalakkan di premis perniagaan, dia tidak menggalakkan penggunaan tile atau penggunaan kayu. Kayu lebih dahsyat lagi sebab kayu dia serap air. Sebab itulah tidak boleh. Walau bagaimanapun, jika pengusaha tersebut masih juga dia nak guna tile, dia tidak berminat menggunakan epoxy, boleh. Tetapi dia harus ada solution macam mana dia untuk membersihkan supaya kawasan ini sentiasa bersih dan tidak berairlah. Jadi dia mesti ada SOP, satu lagi SOP ataupun satu lagi kaedah cara untuk justify kenapa dia menggunakan lantai yang tidak licin beginilah, lantai bercorak, lantai kayu dan sebagainya. Contoh dia kayu lah, pengusaha menggunakan kayu. So lepas tu dia ada SOP ataupun kaedah lain lagi yang dia buat untuk justify kenapa dia membuat kayu. Contoh tahun ini kayu tu masih baik dan sebagainya lah. Okay. 6 bulan kemudian dia kena tukar sebab kayu itu sudah reput, sudah menyerap air. Itu adalah contoh kalau justifikasi kalau seseorang pengusaha berkenaan hendak menggunakan material yang lain selain daripada epoxy ini lah, epoxy yang licin dan berkilatnya. Okay, itu berkenaan dengan lantai. Okay, shilling. Ini yang betul. Shilling licin dan bukan ceiling yang bercorak lah. Yang saya mention tadi, ceiling bercorak dibenarkan selain daripada kawasan pemprosesan. Yang ini adalah khas untuk kawasan pemprosesan sahajalah. Sebab ini adalah licin dan mudah dibersihkan. Ceiling begini yang berbentuk bercorak begini dibenarkan di kawasan yang lain, packaging, display room dan sebagainya lah. Okey, dinding rata, mudah dicuci dan berwarna cerah. Kenapa kita memilih berwarna cerah? Sebab kalau kita memilih hitam, jadi kita tidak nampak kekotoran yang berada di dinding berkenaan. Sebab itulah justification kenapa KKM menyarankan kita menggunakan warna-warna yang cerahlah. Okey, tingkap di kawasan perprosesan tidak digalakkan, selalunya kawasan perprosesan kita guna exhaust fan lah selalunya. Sebab kalau kita meletakkan tingkap di kawasan perprosesan, dia akan memerangkap minyak, memerangkap air dan dia akan menyukarkan
menyukarkan aktiviti pemprosesan lah. Jadi kita sarankan supaya kita meletakkan exhaust fan lah. Okey, dari segi lampu, okey, kalau kita lihat di sini ya, lampu harus bertutup satu dan dia memiliki pencahayaan yang spesifik ya. Kalau kita lihat di sini, minima dia 215 lux pada jarak 90 cm dari arah lantai. Ini adalah standard dia. Dia tidak boleh menggunakan pencahayaan yang kurang daripada 215 lux, iaitu macam lampu yang malap-malap macamnya lah. Ya, tidak dibenarkan. Dia mesti sekurang-kurangnya 215 lux dan 90 cm dari aras lantai. Apabila kita membeli lampu, sukar kita hendak menentukan berapa lux sebab kita tidak mahir. Jadi, selalunya penggunaan berapa lux berkenaan selalunya ada di label lah pada lampu berkenaan lah. Jadi itulah salah satu cara untuk kita menentukan pencahayaan bagi sesuatu lampu. Jadi lampu yang tidak bertutup, yang contoh ini lah, contoh ini, lampu ini dan lampu ini adalah tidak dibenarkan lah sebab dia tidak bertutup. Okey, pintu yang saya mention tadi mempunyai permukaannya rata, tidak mudah menyerap air, sebab itulah kayu, penggunaan kayu tidak berapa digalakkan sebab dia akan reput apabila dia terkena air terlalu lama lah. Jadi itu pintu. Jadi kebanyakan pengusaha yang memiliki persijilan, kebanyakan pintu mereka adalah glass lah daripada kaca. Sebab dia adalah lebih mudah dibersihkan satu dan dia tidak menyerap air. Saliran adalah untuk kawasan luar di mana ada sistem peparitan yang bersih dan sempurna. Jadi dia mesti juga ada rekod pembersihan, harus direkod oleh pengusaha yang okay. Longgokkan sampah, selalunya sampah memang kita letak di luar lah bagi sampah yang tempat pembuangan sampah. Tapi pastikan tempat pembuangan sampah kita jenis yang bertutup lah. Jenis yang bertutup macam ini. Dia tidak boleh dilonggok begitu sahaja di mana dia akan memanggil semua makhluk perosak lah. Okey, persekitaran di dalam premis lah. Dia bersih. Aktiviti pembersihan harus direkod lah. Dan kalau kita lihat di sini ya, perkakasan dan peralatan sebelum dan selepas digunakan. Dia, maksudnya di sini, semua peralatan perkakasan mesti dicuci setiap hari sebelum dan selepas habis pemprosesan lah, sesudah digunakan. Okay, tidak dilakukan pembersihan tidak dilakukan ketika penyediaan pemprosesan makanan lah. Jadi kita buat dia sebelum dan sesudah pemprosesan dijalankan dan rekod harus disediakan lah. Okay. Kawalan makhluk perosak, untuk kawalan makhluk perosak selalunya kita tidak menggalakkan penggunaan racun lah, terutama sekali kalau di kawasan pemprosesan. Jadi selalunya kita akan menggunakan sama ada biological punya kaedah lah. Contohnya yang menggunakan kaedah biological adalah macam kita menggunakan ini untuk merangkap lalat dan sebagainya lah. Jadi kawalan makhluk perosak ini juga harus dilakukan dan dia juga harus direkod. Kalau ada sebarang kehadiran makhluk perosak, dia mesti direkodkan apa yang kita buat untuk kita membunuh makhluk perosak berkenaan lah. Itu yang dimaksudkan dengan kawalan makhluk perosak. Okay. Pembuangan sisa buangan ini, kita guna tong sampah yang berpenutup. Jangan biarkan bahan buangan terlalu lama di dalam kawasan perprosesan. Jadi kita mesti keluarkan semua sampah berkenaan dan diletakkan di dalam di luar kawasan perprosesan dan menggunakan tong sampah yang bertutup lah. Okay. Ini adalah contoh dia, di mana sampah dilonggokkan sama ada di dalam premis ataupun di luar premis. Yang itu kita memang tidak boleh lah. Okay, kawalan bahan mentah. Kawalan bahan mentah dia mesti direkod lah. Setiap kali bahan kita menerima bahan mentah dia mesti direkod. Dan in term of
penerimaan dia mesti diterima di kawasan yang sesuai lah. Selalunya pengusaha dia memang menyediakan satu kawasan untuk kita menerima bahan mentah sahaja. Okey, jadi di kawasan menerima bahan mentah tersebut selalunya di sanalah kita panggil wet area di mana kita akan mencuci bahan mentah berkenaan. Jadi semua prosedur berkenaan harus direkodkan. Segala mesti ini sebenarnya dia mahu kepada kita merekod kawalan-kawalan aktiviti perniagaan kita lah. Itu adalah salah satu kriteria persediaan mesti. Kawalan operasi, okay. Kawalan operasi ini dia merangkumi beberapa perkara lah dari segi suhu, macam mana kita hendak mengawal suhu, mengawal kelembapan dan mengawal sesuatu kepekatan ataupun sesuatu keasidan produk kita lah. Jadi semua kawalan-kawalan yang kita buat ini sekali lagi mesti direkod. Okey, contohnya kalau kita kawalan ke atas microbe lah, bakteria dan sebagainya. Jadi kawalan yang kita buat adalah kawalan suhu lah. Contohnya produk berkenaan, jika produk kering, kita akan letakkan berapa suhu yang akan kita guna. Jika produk berkenaan adalah frozen produk, di mana suhu, apa suhu yang sesuai untuk kita guna. Itu yang kita maksudkan dengan kawalan kawalan suhu lah. Okay. Kawalan ke atas bahan kimia ini pun sama. Kita menyatakan kalau bahan aktif, berapa persentaj bahan aktif yang dibenarkan. Jadi kita akan rekodlah perkara-perkara seperti seperti itu. Kawalan ke atas bahaya fizikal, contohnya kita menggunakan apa tadi, penapisan lah, untuk kita mengesan sebarang benda-benda asing di dalam produk kita, contohnya tepung dan sebagainya. Jadi kita menggunakan alat penapis lah. Jadi ini adalah contoh kawalan ke atas bahaya fizikal yang boleh kita buat. Okey, untuk aktiviti pemprosesan, ini adalah salah satu contoh di dalam premis yang sudah memiliki persijilan, di mana aktiviti pemproses tidak dilakukan di atas lantai, semua dilakukan di atas meja lah, dan pekerja juga menggunakan prosedur pakaian yang betul lah. Okey. Pematuhan standard, ini adalah di dalam pemprosesan makanan, kita harus mematuhi peraturan pemakanan 1985 lah. Dia ada satu buku yang tebal untuk kita baca, bagaimana untuk kita mengendalikan daging, bagaimana kita hendak mengendalikan bahan-bahan bahan-bahan mentah dan sebagainya lah. Jadi kalau kita ada masa, bolehlah kita mengkaji, membaca peraturan pemakanan 1985. Nah, dia ada satu buku yang tebal untuk kita menambah ilmu berkenaan dengan apa do and don'ts di dalam peraturan-peraturan makanan 1985. Elemen pembungkusan. Okey. Untuk elemen pembungkusan ini, kita mesti menggunakan pembungkusan yang sesuai lah. Jadi untuk kategori makanan, dia mesti pembungkusan yang dibenarkan, iaitu grade untuk makanan lah. Sebab pembungkusan ini dia ada grade, sama ada dia grade untuk makanan, dia ada grade untuk bukan makanan dan sebagainya lah. Jadi untuk membungkus produk-produk makanan, dia mesti menggunakan pembungkusan tahap grade makanan. Jadi pembungkusan, aktiviti pembungkusan tidak boleh dilakukan di atas lantai lah. Ini memang tidak dibenarkan lah. Dan menggunakan pembungkusan yang tidak mencemar produk makanan. Jadi ini adalah contoh bahan pembungkus yang selalu digunakan oleh para pengusaha kita adalah seperti kertas, plastik, glass, metal, selalunya untuk makanan tin. Dan satu lagi adalah penggunaan yang laminate ataupun komposit. Komposit bermaksudnya contoh yang selalu kita buat adalah seperti yang
kotak susu lah, yang mana luar dia dia pakai kertas, lepas tu dia ada di antara kertas itu dia letakkan lagi polyester, ada lagi aluminium foil, maksudnya dia adalah berlapis lah, dia tidak menggunakan satu lapisan kertas sahaja, itu yang kita maksudkan dengan composite packaging lah. Okay. Ini adalah yang tidak betul lah, yang mana packaging material tidak diletakkan di tempat yang sesuai, satu, dan dia tidak ada jarak, dia tidak ada jarak seperti yang kita mention tadi lah, 20 cm dari lantai, 15 cm dari dinding lah. Ini adalah salah satu contoh ketidakpatuhan dalam persijilan. Okay. Okay, aktiviti pembungkusan dilakukan di atas meja, bukan di atas lantai. Okay. Dari segi pelabelan, pelabelan makanan, sekali lagi dia harus mematuhi peraturan-peraturan makanan 1985. Jadi antara perkara utama dalam label kita, dia mesti ada nama sebutan sebenar, tarikh tamat, due date lah. Lepas tu dia ada senarai ramuan, dia ada kuantiti atau berat isi padu bagi sesuatu produk, dia juga ada maklumat pengeluaran, dia adalah antara perkara utama dalam pelabelan. Sebenarnya dalam pelabelan dia ada banyak elemen do and don't. Lah. Jadi tempoh hari semasa saya mengikuti khusus khas untuk pelabelan, khusus itu mengambil masa satu hari sajalah. Tapi hari ini saya cuba ringkaskan dan secara basic sahajalah untuk pengetahuan kita semua. Sebab kalau kita go through secara detail, khusus pelabelan ini akan mengambil masa satu hari lah. Sebab itu banyak do and don'ts yang perlu kita tahu dalam part-part pelabelan inilah. Okay, perkara pertama yang dalam pelabelan itu dari segi penggunaan bahasa. Untuk produk tempatan, dia mesti menggunakan bahasa Malaysia. Dan untuk produk yang kita import, lepas itu kita import lah. Lepas itu kita edarkan, pengusaha edarkan. Dia boleh menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggris, dan termasuklah terjemahan dalam bahasa lain juga dibenarkan. Tetapi untuk yang produk tempatan bagi pengusaha kita, dia wajib menggunakan bahasa Malaysia lah. Okey, yang keduanya adalah dia mesti menggunakan nama sebutan sebenar. Contohnya common name lah. Contohnya di sini Juice Apple. Ini adalah common name lah. Jaranglah kita nak pakai jus malus domestika. Sebab kalau benda ini dipasarkan, kita membuat aktiviti promosi, orang tidak tahu apa itu jus malus domestika. Jadi di dalam peraturan makanan, mereka mahukan nama sebutan sebenar yang mudah dipahami lah, common name lah. Contoh dia lah. Contohnya di sini ya. Campuran minuman bonika, apple hijau dan maca. Jadi secara tidak langsung, apabila pengguna membaca label ini, jadi secara tidak langsung mereka tahu apa isi kandungan produk berkenaan. Jadi kita jaranglah menggunakan perkataan yang canggih, perkataan nama saintifik. Jaranglah, sebab nama saintifik ni bukan common name lah. Okey, senarai ramuan juga adalah salah satu komponen yang diwajibkan di dalam pelabelan. Kalau kita lihat contoh di sinilah, dia ada krimer, dia ada inulin, dia ada bali muda, dia ada serbuk kopi segar, dan dia ada peratusan. Jadi bagaimana cara kita menulis pelabelan tersebut adalah mengikut susunan berat. Kalau kita lihat di sini, krimer tanpa tenusu adalah yang paling berat. Jadi kita tulis krimer tanpa tenusu yang paling depan. Yang kedua berat adalah gula. Yang ketiga berat adalah serbuk kopi segera. Itu adalah cara untuk kita meletakkan senarai ramuan di dalam pelabelan. Dia tidak boleh sebarang, dia mesti mengikut berat. Dia mesti mengikut berat ramuan. Yang mana lebih berat, dia akan di depan ataupun dia disusun mengikut berat menurun. Okay. Pelabelan hypersensitivity juga perlu dinyatakan jika ada. Hypersensitivity ini contohnya adalah seperti orang yang allergic
kepada bijirin yang mengandungi gluten lah. Sebab ada orang yang dia allergic kepada gandum, dia allergic kepada oat. Selain daripada itu juga, hypersensitivity juga adalah seperti kekacang ataupun hasil kekacang lah. Yang ini banyak orang allergic lah, kacang. Ikan dan hasil ikan juga adalah hypersensitivity. Susu dan hasil susu, telur dan hasil telur. Jadi, jika ada produk kita menggunakan produk hypersensitive ini, jadi dia mesti dinyatakan di dalam ramuan tersebutlah, senarai ramuan. Okay, penyataan tentang bahan aditif jika ada, yang ini selalu kita jumpalah di packaging. Selalunya kalau ada yang meletakkan bahan pengawet, dia akan meletakkan perkataan mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Mengandungi bahan perisai yang dibenarkan. Ini selalu kita jumpalah. Jadi ini adalah keperluan. Jika ada menggunakan bahan aditif, dia mesti diletakkan di dalam kelabelan. Berat besar isi padu ataupun bilangan bungkusan berat besar ini selalu yang contohnya lah. Produk keropok itu 500 gram. Produk minuman dia ada 1 liter dan sebagainya lah. Selalunya memang selalu kita jumpa di dalam kelabelan lah. Nama dan alamat pengilang ataupun pengimport, ini adalah contohnya selalunya memang akan ada supaya kita tahu di mana produk itu berasal dan di mana produk itu dikilangkanlah. Okey, penandaan tarikh ini adalah selalunya untuk due date bagi sesuatu produk. Maklumat pemakanan juga selalu kita jumpa. Jadi nutrien wajib yang dinyatakan di dalam pelabelan ada 4 ah, tenaga, protein, karbohidrat dan lemak, dan selalunya selalunya kita akan letak sama ada memang akan diletaklah di dalam pelabelan tersebut berapa gram tenaga berapa protein berapa gram lemak berapa gram dan sebagainya lah. Okey, bagi gambar produk kita memang selalunya memang akan ada gambar lah, tetapi gambar yang dibenarkan contohnya tadi Apple tadi ah, gambar yang dibenarkan adalah gambar yang menjadi ramuan sahaja. Jadi untuk produk makanan, kita tidak boleh meletak gambar sesuka hati kita lah. Kita tidak boleh letak gambar selfie kita, kita tidak boleh letak gambar pengusaha, kita tidak boleh letak gambar premis. Kita cuma dibenarkan meletakkan gambar yang menjadi ramuan sahaja. Contohnya tadi Apple tadi ah, ramuan dia adalah Apple. Jadi dia letak gambar Apple sajalah. Dia tidak letak gambar muka dia di sana dan sebagainya lah. Nah, jadi itu ya dimasukkan dengan gambar lah. Jadi, dan yang terakhir adalah penggunaan logo. Logo ini jika ada boleh diletakkan di pelabelan. Contohnya dia sudah mendapat halal, dia boleh meletakkan logo halal lah. Kalau dia sudah mendapatkan logo mesti tadi, dia boleh meletakkan logo mesti pada pelabelan tersebut lah. Jika tidak ada, jangan sesekali letak logo berkenaan pada produk masing-masing lah, sebab kita boleh kena compound atau kena samanah jika kita meletakkan logo yang mana kita belum diluluskan untuk mendapatkan logo berkenaan. Okey, 5.8 adalah kawalan penyimpanan. Okey, yang ini adalah mu kepada pengasingan lah, makanan dan bukan makanan. Tidak boleh disimpan bersamalah. Jadi mesti diasingkan. Contoh dia yang bukan makanan tadi seperti bahan pencuci tadi dan sebagainya lah. Jadi sistem penyimpanan tadi ada memiliki rekod yang lengkap dan juga sistem FIFO lah. Okay, saya pergi lebih cepat belakang-belakangnya sebab saya tengok masa pun dah semakin singkat dan saya ada masih beberapa slide lagi ada di sini. Kaedah penyimpanan kita mention tadi, tidak letak terus di atas lantai. Mesti ada jarak 20 cm dari lantai, 15 cm dari dinding. Tidak bercampur makanan dengan makanan bahan mentah dengan makanan yang sudah kita proses. Jika yang menggunakan chiller, freezer, pastikan penggunaan tersebut tidak melebihi muatan. Sebab memang ada pengusaha kita segenggam nyawa dia letak semua bahan dalam dalam freezer dia, dalam dalam chiller dia lah. Jadi dia tidak boleh melebihi muatan lah. Okay.
Okay, ini adalah contoh penyimpanan yang tidak digalakkan lah, di mana bercampur aduk semua bahan yang rosak, apa tadi, stok bahan mentah, semua diletakkan, dilonggokkan di satu tempat yang sama. Okay, ini adalah contoh yang sesuai, di mana diasingkan satu dan disusun dengan kemas lah. Labelan bahan mentah. Okey, bahan mentah mesti dilabel dengan nama bahan dan tarikh luputlah. Inilah gunanya kontena-kontena kita. Kalau yang banyak kontena tu, kita perlu labelkanlah untuk dengan nama-nama bahan mentah tersebutlah. Okey. Kawalan pengangkutan dan pengedaran. Ini adalah macam mana kita hendak mengangkut ataupun mengedar sesuatu produk kita. Jadi pengangkutan yang kita guna untuk kita mengangkut produk, yang satu dia mesti bersih lah, sebab kita mesti merekodkan jadual pembersihan kenderaan. Yang ini tengok kenderaan pun kita mesti rekod lah. Hari ini berapa hari bulan dia bersihkan lori dia, berapa pukul berapa dia bersihkan lori dia lah dan sebagainya lah. Jadi dia mesti direkodkan lah. Bagi kenderaan yang ada ais, kenderaan tersebut mesti disediakan dengan apa tadi, suhu yang sesuai lah. Jadi yang ada penggunaan ais ini, dia juga mesti merekodkan kawalan suhu jugalah, mesti ada juga. Okay, ini contoh elemen, ini yang terakhir, elemen yang ke-10, traceability, adalah bagaimana kita hendak menentukan keberadaan sesuatu bahan mentah ataupun sesuatu produk tersebutlah dari satu peringkat ke satu peringkat. Jadi contohnya di sini, macam mana kita untuk kita trace, selalunya kita menggunakan barcode lah selalunya lah. Dan kita mesti mengetahui dari mana punca sesuatu bahan mentah kita lah. Yang itu ya kita mesti membuat record traceability lah. Jadi yang selalu digunakan adalah seperti barcode dan sebagainya, blockchain dan sebagainya lah. Okay, ini adalah contohnya. Untuk kita mengesan risiko dan punca masalah lah. Okey, contoh. Okey, kesemua yang saya mention tadi perlu rekod. Okey, itu yang penting. Okey, ini saya kongsikan sedikit sebanyak jenis-jenis kompaun kesalahan lah. Tengok lah. Tidak mendaftar premis makanan, kita boleh dikompaun. Even lah, kalau kita tidak menjalankan latihan pengendali makanan, tetapi pengusaha tersebut membuat industri makanan lah, industri prosesan makanan, tetapi tidak ada menjalankan latihan pengendali makanan, yang itu pun kita boleh kena compound. Lah. Tidak mematuhi kehendak pakaian tadi ah, dia guna pakaian, dia tidak guna apron, dia tidak guna penutup kepala dan sebagainya, menggunakan aksesori. Yang itu pun kita boleh kena compound. Jadi kita ada 33 jenis compound kesalahan yang boleh dikenakan kepada pengusaha makanan yang tidak mematuhi peraturan makanan 1985. Jadi ini adalah perkara yang serius lah. Okey, saya ada senaraikan di sini 33 jenis compound tersebut. Jadi untuk penalti ya, hal ini kalau kita kena ni 10,000 ataupun penjara tidak melebihi 2 tahun lah. Jadi ini adalah penalti untuk mana-mana pihak yang melanggar ketidakpatuhan persijilan tadi lah. Okey. Mesti kita sudah habis. Ya, sedikit sebanyak tadi adalah berkenaan dengan mesti. Di sini saya hendak share satu lagi persijilan, iaitu halal. Sebab selalunya apabila kita memohon mesti, dalam masa yang sama kita boleh memohon halal, sebab semua kriteria yang ada di mesti ada di halal, kecuali halal ini dia ada komponen syariah. Kalau betul sebutan saya lah, syariah, ada komponen syariah. Jadi di sini kita boleh kill two birds with one stone lah, itulah contoh peribahasa dia lah. Okey, so itu saya masukkan halal sebab kriteria dia adalah sama. Kecuali di sini ya, saya tidak perlu explain apa makanan halal dan sebagainya lah. So kita pun tahu lah makanan halal itu apalah. Alright. Okey,
Untuk skim halal, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang perlu kita mendapatkan sijil halal lah. Selain daripada yang 9 yang tersenarai di sini, mereka tidak perlukan sijil halal. Contohnya di sinilah, kalau sesuatu produk itu memang non halal, jadi dengan haraplah akan dapat halal. Kalau non halal itu memang non halal lah. Jadi tidak payah susah-susah kita nak memohon halal dan sebagainya lah. Jadi contohnya untuk yang natural product lah, contohnya seperti sayur-sayuran dan sebagainya, yang itu tidak memerlukan kita persijilan halal. Sebab secara tidak langsung yang natural product ini adalah halal lah. Seperti baja juga, yang dalam industri, kertas juga. Yang itu yang tidak memerlukan persijilan halal lah. Selain daripada yang 9 ini tadi, yang ini tidak memerlukan persijilan halal lah. Okey, syarat-syarat keperluan dia yang saya mention tadi, 30% halal adalah mengikut compliant syariah lah. Yang selebihnya tadi, toiban ini, saya google malam tadi, toiban ini adalah bermaksud amalan yang baik, amalan yang halal lah. Jadi, apabila saya kaji toiban compliance ini, perkara ini tadi yang kita sebut tadi, semua ada di mesti. Jadi secara tidak langsungnya, apabila pengusaha tersebut sudah mematuhi ini, mereka cuma perlu apply part ini sahaja, part syariah sahaja. Jadi dari segi syariah ini, satunya adalah pengurusan management, dan satu lagi adalah sumber ingredient. Lah. Sumber ingredient tadi yang bahan-bahan mentah kita mesti berpunca daripada bahan yang yang halal. Lah. Okay? Okey, yang ini tadi yang management responsibility tadi saya terangkan di sini tanggungjawab pengurusan. Okey. Yang ini saya tidak lihat yang ini sebab yang ini adalah untuk yang kilang yang tahap mega punya, tahap dewa medium large industry. Jadi kita di sini micro dan small industry. Jadi apa yang pengusaha micro dan small industry ini perlu buat? Cuma ini Tadi dia sudah patuh ini tadi dia sudah standby semua perkara ini. Jadi sekarang ini dia cuma perlu hendak mematuhi syariah ini tadi, apa yang dia perlu buat? Ini. Dia cuma perlu buat ini saja. Untuk kategori kecil, dia perlu melantik seorang penyelia Muslim dan seorang pekerja Muslim. Jadi dia ada dua lah di sini Bagi yang pengusaha yang memang beragama Muslim, saya rasa memang tidak ada masalah lah. Memang dia memang terus boleh memohon sijil halal tadi lah. Jadi untuk yang industri mikro, dia cuma perlu melantik seorang pekerja Muslim sahaja yang mana mereka akan mengendalikan pemprosesan. Sama juga kepada yang industri kecil tadi lah. Penyelia dan pekerja Muslim, dia akan terlibat di bahagian pengendalian pemprosesan makanan. Jadi itu yang pengusaha kita perlu buat lah tadi. Mesti kriteria mesti tadi, kita sudah fulfill dah semua. Jadi step yang kedua untuk kita memohon halal, dia cuma perlu melantik pekerja Muslim sajalah. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa bagi yang Muslim tidak ada masalah. Bagi yang pengusaha yang bukan Muslim, sebab kita adalah kategori industri mikro lah, selalunya pekerja ataupun pengusaha yang mengendalikan pengendalian ini memang adalah ahli keluarga lah, sama ada kakak, anak dan sebagainya. Jadi itu pun salah satu cabaran yang harus kita hadapi lah, iaitu bagi yang terutama sekali bagi industri mikro lah. Tetapi yang saya ingin sharekan di sini tadi, kita boleh membuat dua persijilan dalam satu masa, iaitu mesti dan halal. So itulah tadi, out of 232 orang tadi, ada dua orang pengusaha kita, mereka memiliki halal dan mesti dalam masa yang sama lah. Di mana mereka memenuhi kedua-dua kriteria inilah, dia sudah mematuhi semua kriteria persijilan tadi dan dia ada pekerja dan penyelia Muslim di premis. Jadi mereka boleh memohon untuk persijilan halal dan mesti dalam masa yang sama.
Okey, premis tadi seperti yang tadilah seperti yang sijil tadi, sijil mesti tadi, semua sama. Peralatan mesti, peralat pemrosesan ni adalah mengikut yang mesti tadilah. Okey, ini adalah macam mana cara untuk kita memohon halal. Tapi untuk kita di Sarawak sini, kita adalah jaiz lah. Bukan jakim ataupun jain, kita adalah jaiz lah. Tapi proses dia samalah. Memohon secara online, sedia semua documentation, bayar. Lepas tu ada lawatan verification oleh pihak jaiz. Dan lepas itu barulah sijil halal akan dikeluarkan lah. Tempoh sah sijil 2 tahun. Bayaran tadi ah, bayaran yang kita hendak certification fee tadi ah. Mikro cuma 200 saja untuk tempoh 2 tahun. Yang kecil tadi, kategori kecil, 800 sahajalah untuk tempoh 2 tahun sebelum dibuat renew dan sebagainya. Okey, yang itu berkenaan dengan halal dan mesti. Saya ada satu lagi slide tapi tidak panjang. Saya rasa saya masih mempunyai masa. Jadi kita berhenti di sini untuk mesti dan halal. Saya akan share satu lagi persijilan baru yang diperkenalkan oleh KKM. Okay. Maklumat-maklumat berkenaan tadi dimasuklah. Hanya concentrate sebenarnya, concentrate. Ya. Mendengar. Okey, tidak perlu bertanya lebih dahulu. Okey, silakan Kak Mon. Soalan-soalan nanti kita, mana yang dapat saya jawab. Mana yang saya tidak dapat jawab, yang saya masih ragu-ragu, saya akan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, okay. Home-based food ini adalah persijilan baru yang diperkenalkan oleh KKM. Ini adalah hasil viral daripada kes terdahulu, iaitu yang pernah menjadi viral ketika itu last year, di mana terdapat keracunan makanan sehingga menyebabkan kematian lah di Semenanjung daripada puding kalau tidak silap saya lah. Puding, bread puding kah? Puding telur kah kalau tidak silap saya. Jadi apabila berlakunya kes begitu, KKM tampil dengan satu lagi persijilan yang dinamakan makanan sediaan di rumah, yang mana yang ini adalah khas untuk pengusaha yang membuat perusahaan di rumah sahaja. Okey, sebab kita tadi, pengusaha kita mikro dan juga kecil, kebanyakannya mereka memang masih membuat di rumah. Jadi persijilan ini adalah memang sangat bagus untuk mereka lah. Jadi home-based food ini adalah makanan yang disediakan di rumah bagi tujuan jualan. Jadi memang ini yang pengusaha kita buatlah. Mereka menyediakan makanan yang mereka jual di rumah, masih menggunakan dapur yang sama dan sebagainya lah. Okey, itulah, itu adalah definisi untuk persijilan home-based food inilah. Okey. Okey, di sini ada 9 elemen yang perlu dipatuhi oleh pengusaha yang beroperasi di rumah. Yang pertama tadi ya, syarat asas sebagai pengusaha, mereka mesti berdaftar dengan FOSIM. Sekali lagi, mereka perlu masuk ke website FOSIM dan daftar perniagaan mereka di sana. Cumanya di sini, untuk yang persijilan ini, pengusaha dibenarkan ataupun tidak perlu berdaftar dengan PBT lah. Cuma perlu berdaftar dengan FOSIM saja KKM terima. Sebab pengusaha kita di rumah, kebanyakan mereka memang tidak berdaftar dengan PBT. Jadi untuk mendapatkan persijilan ini, mereka cuma perlu berdaftar dengan FOSIM sahajalah. Okey, yang keduanya sama, mereka mesti pengusaha makanan tersebut, walaupun dibuat di rumah, mereka mesti mendapatkan suntikan anti-tifoid lah. Dan juga mesti menjalani latihan pengendalian makanan. Jadi ada 3 syarat utama. Okey, walaupun mereka memasak di rumah, menyediakan membuat operasi di rumah, mereka masih perlu mematuhi pakaian dan amalan pakaian yang baiklah. Sepertinya memakai apron,
tidak memakai seri dan sebagainya lah. Jadi selalunya apabila kita di rumah, apabila masa untuk kita memasak untuk perniagaan ini kan, kita dah selesai dah semua kerja rumah. Jadi contoh pukul 10 kita mula memasak untuk perniagaan lah. Jadi pada masa itulah pengusaha perlu bertukar pakaian, memakai apron, memakai topi, sarung tangan dan sebagainya lah. Jadi amalan ini masih perlu dipatuhi walaupun operasi tersebut dibuat di rumah. In term of kasut, memandangkan kita kita ni Asian, kita ni tidak pakai kasut di rumah. So itu adalah linian lah, linian lah. Kita tidak semestinya memakai kasut lah. Tetapi apron, penutup kepala dan sarung tangan jika perlu adalah masih perlu dipatuhi lah. Okay. Ini masih juga air yang kita guna untuk menyediakan jualan ini tadi mestilah daripada sumber air yang bersih dan terawat lah. Bagi kita di bandar tidak ada masalah. Air kita memang bersih dan sudah terawat. Dan bagi yang masih menggunakan air takungan, air pusian dan sebagainya, air tersebut perlu dirawat terlebih dahulu lah. Jadi penggunaan filter adalah yang paling baik lah untuk merawat air tersebut. Okey, dari pemilihan dan pembelian bahan mentah, saya rasa di sini bagi yang memang terlibat dengan perniagaan makanan, mereka memang sudah sedia maklum lah cara-cara untuk memilih bahan mentah yang terbaik, daging, telur, sayur dan sebagainya lah. Bagi makanan pemprosesan, pastikanlah tarikh luput, kita cek tarikh luput, kita tidak mahu tin yang sudah kemek, sudah berkarat dan sebagainya lah. Okey, telur. Inilah isu dia yang menjadi viral hari itu. Telur yang digunakan untuk membuat makanan pada masa itu, puding kalau tidak silap saya lah, seingat saya, telur yang digunakan sudah luput, sudah due date lah, maksudnya sudah lepas tarikh luput. Tetapi pengusaha berkenaan, dia masih menggunakan telur berkenaan lah untuk membuat puding berkenaan dan menjual puding tersebut kepada pelanggan lah. Jadi akibatnya pelanggan, semua pelanggan mengalami keracunan makanan sehingga menyebabkan kematian. Jadi telur ini adalah begitu kritikal lah. So kebanyakan makanan yang kita buat, produk-produk yang kita buat, dia memang banyak menggunakan telur. Jadi pastikan, ceklah terlebih dahulu telur dan jika ada semak tarikh luput, jika ada, ada telur yang mempunyai, dinyatakan di label ada mempunyai tarikh luput, ada yang tidak ada. Jadi kita harus semak dari masa ke semasa lah. In term of kapasiti dapur, selalunya memang kita berbeli banyak dan kita itulah perlu disesuaikan dengan kapasiti dapur lah. Sebab nanti apabila verifikasi daripada KKM datang ke dapur pengusaha, dia melihat kapasiti dapur tersebut, bahan mentah yang ada di dapur tersebut melebihi muatan kapasiti dapur, itu pun akan mengganggu permohonan pengusaha tadi lah. Jadi pastikan yang bersesuaian sahajalah tentang bahan mentah, penyimpanan stok dan sebagainya. Ini yang saya mention tadi, bahan mentah kita sama ada daripada bahan kering ataupun penyimpanan sejuk di peti sejuk. Kita tidak mahu penyimpanan yang begini, yang segan-gan nyawa aja kita nak simpan dalam peti sejuk. Tidak ada boundary antara satu sama lain, tidak ada di dalam bungkusan. Jadi ini yang kita mahu lah, kemas, di label dan sebagainya lah. Kalau kita zoom di sini, bahan mentah di sini, daging di sini diletak dalam bekas, berasingan dan di label. Okey. Okey. Semasa kita dalam kita menyediakan makanan, kita mesti mengasingkan bahan mentah dengan yang sudah dimasaklah dan guna perkakasan dapur berasingan. Walaupun kita membuat benda ini di rumah di dapur yang sama, bagi pengusaha kita yang mana kita memang sudah bekalkan dengan input ataupun peralatan untuk mereka menjalankan perniagaan, gunalah input peralatan tersebut. Jangan guna
peralatan perkakasan yang kita guna untuk kita masak untuk kita keluarga lah. Jadi kita mesti mengasingkan perkakas dapur berkenaan lah, yang mana untuk perniagaan, yang mana lagi adalah untuk kegunaan harian untuk kita masak untuk keluarga lah. Okey, makanan disimpan dalam kertas tertutup. Okey, proses penyah bekuan ini ada tiga saja cara dia. Satu, bawah air yang mengalir. Satu, simpan di bahagian chiller lah. Disimpan semalaman sebab di dalam peti sejak kita ada satu part yang memang boleh kita chiller lah. Jadi apabila kita simpan di dalam sana semalaman, esokan harinya secara tidak langsung daging berkenaan dia sudah tidak beku lagi lah. Dan yang cara paling pantas adalah guna microwave. Ini kesalahan yang selalu kita buat lah. Even saya pun sama kalau saya memasak makanan sejak beku dicairkan pada suhu bilik. So kita malas kalau kita letak air, membazir air, mengalir selama sejam, dua jam. Jadi yang kita selalu buat, kita ambil daging, kita letak dalam sinki, kita biar dia satu jam, dua jam. Sebenarnya itu adalah cara yang salah lah. Kenapa dia cara yang salah? Sebab apabila kita membiarkan makanan sejak beku dicairkan pada suhu bilik, potensi bakteria untuk masuk dalam makanan yang kita buat itu adalah sangat tinggi lah. 70% dia bakteria dia akan membiak di dalam daging yang kita letak, yang kita biarkan singki itu saja tadilah. Jadi, sebab itu dia tidak boleh dicairkan pada suhu bilik. Okay. Kawalan suhu masak serasa ini pun secara generalnya kita harus memastikan makanan yang kita masak itu dimasak sempurna lah, tidak undercook, tidak juga overcook, dan jika perlu kita boleh menggunakan termometer makanan lah untuk mengenal, untuk memastikan suhu yang sesuai bagi satu-satu makanan. Satu dia, yang ini memang selalu lah apabila kita pergi ke pasar-pasar apa semua, pengusaha menjual makanan yang dipanaskan semula lah. Yang ini sebenarnya lebih kepada integriti kita lah. Mana kalau kita jujur, berintegriti tinggi, kita tidak akan menjual makanan yang kita panaskan semula, yang mana yang kita tidak habis jual, kita panaskan dan kita jual balik. Itu memang banyak yang orang buat lah, kita pun semua sedia maklum perkara itu. Okay, ini yang suhu tadi ya, indikator suhu, kita menyimpan makanan pada suhu-suhu yang sesuai. Kalau untuk yang frozen, memang kita memang ada di bawah zero lah, bawah 0%. Kita melihat indikator di sini ya, di mana bakteria paling banyak membiak. Dia adalah di area sini. Jadi selalunya makanan kita akan pilih di area ini ataupun di area ini. Untuk makanan panas, kita akan pilih yang area atas lah. Untuk makanan sejuk, kita akan pilih yang sejuk. Kita jarang untuk memilih yang danger zone sini, sebab ini adalah potensi bakteria untuk membiak. Okay, jadi kita harus sentiasa berwaspadalah dengan suhu-suhu penyimpanan makanan yang sudah siap. Alright, pembungkusan makanan, yang ini seperti yang kita dalam apa tadi slide mesti tadi, kita menggunakan bahan pembungkus yang sesuai lah, tidak mudah koyak. Okey, surat khabar adalah tidak dibenarkan lah. Yang ini kita banyak banyak jumpa apabila kita membeli kuih, makanan di direct diletakkan di atas surat khabar. Surat khabar ini kan dia sudah ada ink, dia sudah ada bahan kimikal untuk mencetak surat khabar ini, sebab itu dah dia adalah sangat bahaya jika makanan diletakkan terus di atas surat khabar lah. Okey. Elakkan guna stapler. Ini pun selalu kita jumpa. Stapler ini, kalau kita salah buka, dia boleh jatuh ke dalam makanan dan kita makan stapler tersebut. Dan sebab itulah kita perlu mengelakkan penggunaan stapler lah. Okay. Aktiviti pembungkusan tidak dijalankan di atas lantai. Okay. Jangan sentuh makanan secara direct lah, menggunakan tangan lah. Sekurang-kurangnya makanan yang kita sediakanlah, kita akan menggunakan sarung tangan ataupun penyepit makananlah. Kita jangan menggunakan direct tangan kita lah untuk mengambil kuih.
masuk dalam masuk dalam plastik dan sebagainya lah. Okay. Nombor enam, ini pelabelan. Nombor satu tadi, dia harus mematuhi peraturan makanan 1985 tadi. Dengan tidak memasukkan akuan ataupun tuntutan yang tidak dibenarkan. Jadi dalam sesi persijilan tadi, mesti tadi saya tidak menyatakan akuan tuntutan yang tidak dibenarkan lah. Tetapi dalam dalam apa komponen pelabelan, dia ada satu komponen yang mana ada certain perkara yang kita tidak boleh masukkan ke dalam pelabelan tersebut. Okey, ini adalah contohlah untuk orang yang apa jenis perkara yang kita boleh masukkan ke dalam apa tadi pembungkusan kita lah. Contohnya nama makanan, alamat, nombor telefon, ramuan, tarikh dan berat besi. Jadi yang ini agak linian lah, agak linian berbanding dengan yang persijilan tadi. Cumanya mereka tidak boleh meletakkan sesuatu akuan yang tidak dibenarkan. Ini adalah contoh akuan yang tidak dibenarkan tadi. Contoh perkataan yang melambangkan pergeredan. Contohnya dia nak cakap nenas premium nenas. Contohnya. Jadi perkataan yang melambangkan pergeredan kualiti ataupun kelebihan sesuatu produk itu adalah tidak dibenarkan dimasukkan ke dalam pelabelan kecuali jika mendapat kelulusan daripada pihak-pihak yang berkaitan lah. Contohnya tadi nanas, kita hendak melabelkan di sana best quality nanas. Jadi siapa pihak berwajib yang yang berhak memberi kelulusan tersebut adalah pihak seperti farma lah, premium nanas. Yang itu mesti mendapatkan kelulusan daripada pihak farma itulah sebelum dibenarkan dimasukkan ke dalam packaging tadi. Yang keduanya adalah perkataan yang melibatkan agama, selalunya tidak dibenarkan lah. Okay. Yang ketiga adalah perkataan kesihatan, perkataan berubat ataupun perkataan tonik. Contohnya untuk yang jus kesihatan. Jus kesihatan boleh menyembuhkan diabetes. Yang itu benda-benda begitulah. Tidak dibenarkan dimasukkan ke dalam mana-mana pelabelan makanan kecuali sudah mendapat kelulusan daripada KKM. Okey, yeah. perlu diingatlah sebab kita banyak melihat produk produk berkenaan selalunya kita akan lihat contoh mengurangkan berat badan, membuang lemak, tetapi dia tidak diiktiraf oleh KKM lah, tetapi diletakkan di dalam label. Yang itu adalah perkara yang melanggar kepada peraturan makanan 1985 tadi lah. Okey. Okey, contoh yang seterusnya adalah akuan ketidakhadiran. Ini adalah yang saya sebut ketidakhadiran. Contohnya di situ sesuatu produk tersebut dia tidak ada mengandungi alkohol. Jadi tidak perlulah kita letak di sana tidak mengandungi alkohol dan sebagainya. Sebab secara tidak langsung apabila sesuatu elemen itu tidak ada di dalam pelabelan tersebut, secara tidak langsung kita faham bahawa elemen tersebut tidak adalah di dalam produk berkenaan. Contohnya tiada babi. Kalau produk berkenaan tidak ada dinyatakan tiada babi, secara tidak langsung kita tahu bahawa produk berkenaan tidak ada dalam dia tidak ada dimasukkan babi lah. Nah itu dia dimasukkan lah. Okay. Juga tidak dibenarkan akuan yang tidak dapat disahkan, akuan yang menimbulkan keraguan tentang keselamatan makanan. Yang ini yang saya mention tadi, mengurangkan berat badan, mengurangkan kolesterol dan sebagainya lah. Ya, itu yang tidak dibenarkan oleh pihak KKM lah. Alright, okay. Dari segi pengangkutan pengedaran, yang ini biasa kalau mengangkut produk tersebut menggunakan kenderaan sendiri, kenderaan tersebut bersih dan sesuai. Dan tidak mengangkut bahan-bahan yang berbahaya dalam masa yang sama lah. Okay, kalau kita menggunakan perkhidmatan mengantar makanan yang itu seperti Grab, Food Panda, yang inilah
pastikan dibungkus dengan sempurna lah. Tetapi selalulah kita jumpa apabila kita mengorder dari Grab kan, sampai di rumah kita plastik yang sudah bocor, pastinya sudah koyak dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara begitu, pengusaha sepatutnya lebih alert lah dengan perkara tersebut. Sebab makanan yang kita terima ini dia panas, dia cuma masukkan ke dalam plastik biasa saja, lepas tu ikat. Jadi itu adalah perkara yang tidak digalakkan ketika membuat perkhidmatan menghantar makanan kepada para pelanggan lah. Alright. Kalau masuk perosak juga amalah di dapur. Kalau banyak lalat, banyak apa, kita boleh menggunakan kawalan makhluk perosak lah. Penggunaan tong sampah perlulah bertutup, dan kalau boleh kita tidak menyentuh penutup tong sampah berkenaan. Jadi kita menggunakan jenis yang kita pijak lah. Okay. Okay. Di dalam kita memohon persijilan ini, lampiran satu ini dinamakan pemeriksaan kendiri adalah perkara yang perlu adalah semasa kita memohon. Yang ini akan disediakan oleh pengusaha sendiri dari masa ke semasa. Contohnya, ada pengusaha tersebut dia sudah menghadiri latihan pengendali makanan, jadi dia akan tick di sinilah. Nah, lepas ini, borang ini akan di-attach bersama-sama dengan permohonan borang permohonan untuk kita mendapatkan persijilan my apa tadi, home based food tadi. Alright. Ini adalah kaedah dah. Pengusaha pertama sekali dia mesti berdaftar dengan FOSIM lah. Hadir latihan makanan, mendapatkan suntikan, mengamalkan kebersihan makanan berdasarkan garis bantuan tadi, garis panduan tadi, dan mempunyai label makanan yang memenuhi perundangan pelabelan makanan lah. Alright. Okay. Okay, saya minta maaf, saya rasa saya okay. Okay. Di dalam penyenaraian tadi, ada juga senarai makanan yang tidak dibenarkan lah. Jadi jika pengusaha dia membuat makanan yang bertujuan khas, dia membuat makanan produk susu, dan dia membuat makanan yang memerlukan lesen, jadi mereka ini tidak perlu ataupun tidak boleh memohon untuk mendapatkan sijil makan sediaan di rumah tadi lah. Tidak perlu. Ada tiga kategori yang setakat hari ini yang masih tidak dibenarkan oleh pihak KKM lah. Contohnya kalau pengusaha tersebut dia hendak membuat makanan bayi, jadi tidak perlulah pengusaha tersebut memohon untuk mendapatkan sijil tersebut, sijil home based food tadi, sebabnya memang tidak akan diluluskan oleh pihak KKM lah. Ada tiga kategori di sini. Okay, prosedur dia tadi, okay, borang permohonan yang lengkap tadi kita ada senarai semak di sini yang perlu dipatuhi sebelum kita menghantar kepada pihak KKM lah. Dan seterusnya, apabila borang sudah diborang dan dokumen sudah diterima oleh pihak KKM, KKM akan membuat verifikasi ke dapur pengusaha secara awak lah. Alright. Okay, tempoh sah laku ini adalah 3 tahun. Walau bagaimanapun, boleh dibatalkan dari masa ke semasa jika terbukti melanggar akta makanan, dan jika berlaku juga kes keracunan makanan lah, jika terdapat komplain dan terdapat bukti berlaku kes keracunan makanan secara automatik, yang ini sijil ini memang akan terbatal. Alright. Okay. Sijil ini dia percuma, sama macam sijil mesti tadi, dia adalah percuma. Jadi memudahkan para pengusaha kita lah untuk memohon. Ini adalah contoh logo tersebut, dan ini adalah contoh nombor yang akan diberi oleh KKM lah. Contohnya tadi Karipap tadi dia sudah berjaya disenaraikan lah. Pengusaha telah memohon dari sisi borang semua. So KKM dia akan memberi nombor inilah. Jadi 0001 ini adalah khas untuk Karipap, apa brand dia, Karipap Kak Mah, Karipap. Jadi hanya dia sahaja yang akan mendapat nombor ini untuk produk dia sendiri. Okay. Jadi penggunaan logo ini boleh diletakkan di label makanan, boleh letak di iklan-iklan,
Boleh juga digunakan untuk tujuan promosi lah, dan juga dijadikan sebagai bahan promosi pengusaha tersebut. Oke, itu sahaja untuk yang baru ini, yang home-based food ini. Jadi matlamat kita tahun ini untuk sepanjang RMK 12 bahagian agro makanan juga salah satu fokus kita adalah untuk supaya pengusaha kita, terutama sekali yang kategori mikro, jadi yang masih membuat operasi di rumah, supaya mereka membimbing mereka untuk mendapatkan persijilan inilah, home-based food ini. Jadi ini masih baru diperkenalkan pada tahun lepas, tapi setakat hari ini saya masih belum lagi melihat mana-mana produk kita yang ada sijil inilah, yang ada sijil ini. Jadi ini juga adalah salah satu fokus kita sebagai pembimbing di bahagian agro makanan. Okay, itu saya yang dapat saya cover hari ini. Mesti halal dan juga home-based food. Manakala untuk sijilan GMP dan HACCP nanti di masa akan datang, kalau ada masa, kalau ada peluang, kita juga akan cover tajuk tersebut. Ini saya prefer konsultan yang akan bagilah, sebab GMP dan HACCP dia lebih detail lagi, dia lebih perinci lagi prosedur do and don'ts untuk kita memohon GMP dan HACCP lah. Jadi sekian saja dari saya. Mohon maaf jika berlaku sebarang kelemahan, ketidaktepatan dan juga ketidakselesaan tuan-tuan dan puan-puan semasa menghadiri ceramah saya inilah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Monica atas perkongsian yang begitu menariklah bagi saya, sebab ini adalah perkara baru bagi saya sendiri. Perkongsian yang begitu berguna untuk saya untuk disampaikan kepada pengusaha-pengusaha kita di luar sanalah, terutamanya yang terlibat dalam agro makanan. Okey, saya buka kepada